Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan Karta Video di sini. Kali ini kami ingin menceritakan tentang sebuah produk yang namanya disebut dengan lampu Genius. Saudara, masalah listrik padam atau lebih populer dikenal dengan mati lampu bukanlah cerita baru di negara kita. Namun yang paling penting seperti apa kita menyiasati agar kita tidak kesulitan dalam peristiwa listrik padam atau yang lebih dikenal dengan mati lampu tersebut. Saudara, sebenarnya ada lampu darurat yang banyak di luar di pasaran dijual. Namun lampu darurat ini masih sedikit agak repot kita dari sisi penempatannya. Kalaupun misalnya kita copot dari listriknya, kita angkat, kita letakkan di satu tempat, mungkin belum begitu pas, belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu kami perkenalkan kepada Anda lampu Genius, ya. Ini dia lampu Genius yang dimaksud, saudara. Lampu ini mempunyai beberapa kelebihan, ya. Ukurannya juga banyak, ya. Daya macam-macam dayanya juga banyak. Ini kita ambil satu yang 12 watt. Dia ketika kita beli dilengkapi dengan fitting. Fitting ini kalau kita pakai, kita pasangkan, ini bolanya langsung hidup, lampunya langsung hidup. Nah, seperti ini. Nah, saudara, yang istimewa lagi di sini bahwa seperti yang mungkin Anda juga sudah bisa duga bahwa di dalam ini ada baterai kecil yang recharge, artinya bisa dicas ulang. Jadi ketika lampu ini nanti kita pasang ke tempatnya atau ke fittingnya, maka di sini juga dilengkapi dengan elektrik circuit yang kalau kita pasang nanti ke tempatnya, maka otomatis listrik akan mengecas baterai yang ada di dalam. Dan menariknya lagi, saudara, ketika daya baterai itu sudah penuh, maka otomatis casnya akan terhenti, sehingga baterai yang ada di dalam lampu ini tidak cepat soak. Dan satu lagi, saudara, yang lebih menarik lagi, ketika ini kita pasang ke listrik PLN, ke fittingnya, dan ketika arus listrik padam, dia otomatis hidup dengan catatan saklar lampu tersebut tetap dalam keadaan kita hidupkan dan bisa kita matikan. Dalam keadaan listrik PLN padam, ketika saklar lampunya kita matikan, dia turut mati. Dan kalau kita hidupkan, dia hidup. Dan ketika listrik PLN hidup, dia otomatis hidup sebagaimana biasanya. Yuk, mari kita pasang dulu, kita lihat sama-sama. Fittingnya, saudara. Ya, kita pasang itu listrik fitting listrik biasa, yang secara normal. Oke. Kena sedikit. Sekali lagi, aliran listrik kita padamkan, kemudian kita hidupkan lagi. Sekarang kita coba kita hidupkan. Ya, kita matikan, hidupkan lagi, ya, oke, saudara. Lihat, sekarang ini arus listrik dalam posisi dipadamkan dan kita coba matikan lewat saklarnya. Kita dalam keadaan mati, kita kembali, kita hidupkan seperti biasa, ya, jadi saudara, hidup atau mati aliran PLN, saklar tetap berfungsi terhadap lampu Genius kita. Oke, saudara, demikianlah informasi ringan dari Karta Video. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sedikit sentuhan jari Anda menekan tombol like, subscribe, share, atau sedikit komentar Anda begitu bermanfaat bagi kami dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.